Jadi kalau musuhnya itu tentara itu katanya orang, kalau saya musuhnya adalah pesawat. Jadi musuhnya pesawat. Jadi kalau ada pesawat musuh datang, kita tangkap dengan rudal. Jadi pesawatnya juga rudal. Itu kerja kita. Selain sekarang kita bicara tentang Pancasila. Sekarang saya tanya kepada Anda, apa yang ada di pikiran Anda sekarang kalau Anda mendengar Pancasila ini? Hah? Dasar negara. Apa lagi? Ideologi negara. Dasar negara, ideologi, ideologi. Warahmatullahi wabarakatuh. Tahun 2018 ini merupakan tahun yang sangat penting, mengingat pertambahan jumlah mahasiswa baru yang cukup tinggi. Tahun ini kita menerima hampir 2.855 mahasiswa baru, dan dengan SIGA-nya kita bisa 3.000 orang. Sehingga persiapan kita tahun ini lebih ekstra, mengingat lahan kita yang terbatas dan beberapa kegiatan dari infrastruktur yang masih dalam progres. Jadi 2018 merupakan acara penerimaan mahasiswa baru yang cukup banyak kegiatannya, sehingga memerlukan kerja luar biasa dari panitia. Nah, kita lihat dari data yang kita terima bahwa animo mahasiswa baru yang masuk ke PT Jakarta ini dengan peringkat dengan nilai tertinggi, terutama SBPTN itu sangat tinggi sekali. Yaitu rata-rata kita berada di peringkat 10 dari PT seluruh Indonesia. Jadi kualitas sumber daya manusia dari mahasiswa baru ini sangat tinggi sekali. Oleh sebab itu, kita harus mempersiapkan diri di dalam menerima mereka, terutama dalam segi kualitas pembelajaran dan penelitian dan pengembangan. Juga kita harus mempersiapkan diri juga pada infrastruktur daripada tempat dan perkuliahan. Oleh sebab itu, dengan pertambahan jumlah mahasiswa ini, ke depan kita harus segera mempunyai planning yang sangat strategis di dalam pengembangan universitas, di dalam mengantisipasi pertumbuhan penerima mahasiswa baru setiap tahun yang terus meningkat. Harapan dari program PKKMB Mahasiswa Baru UPMB Trans Jakarta pada tahun 2018 adalah agar mahasiswa bisa beradaptasi
dan bisa mengikuti apa yang akan kita ajarkan dan pembelajaran proses pembelajaran yang ada di UPNVJ. Oleh karena itu, kita berharap dengan UPNVJ sebagai Universitas Bela Negara, kita berharap para mahasiswa-mahasiswa baru ini bisa menjadi patriot-patriot bela negara yang bisa bermanfaat, bisa menerima dan bisa beradaptasi, berinovasi dan punya kreativitas dalam menjalankan pembelajaran nantinya di UPNVJ. Pada saat ini mahasiswa baru belum begitu memahami tentang apa yang harus dilakukan di UPNVJ karena mereka baru datang. Oleh karena itu diharapkan nantinya mahasiswa-mahasiswa yang kita terima sekarang ini bisa menjadi mahasiswa-mahasiswa yang potensial menjadi patriot-patriot bela negara yang kreatif, bermanfaat bagi bangsa, negara dan bisa membawa nama baik UPNVJ Jakarta. Veteran Jakarta. Hai, come on, come on.